Sementara itu, kuis pemilu yang diperuntukkan bagi pemilih pemula, khususnya para pelajar yang telah memasuki usia pemilih, jadi sarana edukasi bagi mereka, serta mengunggah kesadaran partisipatif, sekaligus mensosialisasikan tahapan pemilu 2024. Hal itu disampaikan Obi Surya dan Romi. Masing-masing merupakan pelajar dari dua SMK negeri yang berbeda di kota Pontianak. Mereka adalah peserta lomba kuis pemilu yang diselenggarakan TVRI Kalbar yang berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Pontianak. Obi Surya menyampaikan kegiatan ini merupakan ajang edukasi bagi dirinya beserta teman-teman. Sebagai peserta, ia dan rekan-rekannya telah mempelajari berbagai materi tentang pemilu. Sementara Romi mengatakan, kuis pemilu ini jadi menambah wawasan tentang pemilu, bahkan ia juga mengetahui tugas dan fungsi dari penyelenggara pemilu. Romi yang sekarang duduk di kelas 12 ini merasa bangga jadi pemilih pemula. Kesempatan ini pun tak disia-siakannya. Semangat partisipasinya semakin tergugah dalam pelaksanaan pemilu 2024. Hal senada juga disampaikan oleh guru SMA Negeri 1 Pontianak, Lucy Eka Purnamasari. Ia mengatakan kegiatan ini membantu dan mengenalkan kepada pemilih pemula untuk mensukseskan pemilu 2024, khususnya pada generasi muda. Bahwa kuis ini sangat membantu bagi kami, sangat mengedukasi bagi kami sebagai persiapan menuju 2024 tahun yang mendatang sebagai tahun politik dan juga tahun pemilihan umum. Kemudian ini juga pasti menjadi sebuah langkah bagi kami supaya kami lebih teredukasi dan kami mengharapkan juga dengan adanya kuis ini bisa mendorong ataupun merangkul orang-orang yang telah menghilangkan hak suaranya pada tahun-tahun sebelumnya untuk menggunakan hak suaranya. Saya sangat senang karena kegiatan kali ini dapat membantu wawasan saya tentang pemilu dan saya juga tahu fungsi dan tugas pelaksanaan pemilu. Kemudian saya juga sangat bangga menjadi pemilih pemula karena dulu saya sering melihat pemilihan umum di TPU dan sekarang saya dapat menjadi salah satu bagian dari pemilihan itu. Kegiatan yang diselenggarakan hari ini cukup sangat membantu untuk mengenalkan pemilih pemula melaksanakan pemilihan umum di tahun 2024, khususnya untuk warga pemula SMA. Mengajak para pelajar lain yang telah memiliki hak suara untuk tidak golput, sebab satu suara sangat penting untuk kemajuan bangsa ini. Sebagai generasi muda, mereka berharap pemilu 2024 bisa menghasilkan pemimpin yang amanah, jujur, dan bijaksana.